Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya.